Nomor 18, persamaan garis yang melalui titik 4, min 5 dan gradien min 2 per 3 adalah, ya, ini titiknya, ya, titiknya ini X1, Y1 misalnya, ya, dan gradiennya ini adalah M. Kita memiliki rumus, apabila memiliki gradien dan titik, maka Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya, ini rumusnya. Sekarang kita masukkan. Berarti persamaan garisnya Y. Ya, min Y1-nya berapa? 5. Ya, jadi min min 5. Ya, sama dengan M-nya berapa? Min 2 per 3 X, ya, min 4. Ya, min kali min jadi plus, berarti Y plus 5 sama dengan min 2 per 3, ya, ini X min 4. Ya, biar enak, ya, ini semua kita kalikan 3, ya, biar per 3-nya ini hilang, ya, menjadi 3Y plus 15 sama dengan, ini min 2-nya kita kalikan ke dalam, min 2X, ya, kan ini kalikan 3, 3-nya hilang, ya, per 3-nya. Jadi tinggal 2-nya kita kalikan ke dalam, ya, plus 8. Min kali min adalah plus. Kemudian, min 2X kita pindah ruas ke kiri. Jadi 3Y min, min kita pindah ruas jadi plus, ya, plus 2X sama dengan 8 dikurangi 15. 15 ini plus, pindah ruas kan jadi min. Jadi ini akan dapat min 7. Jadi jawabannya 3Y plus 2X sama dengan min 7. Yang benar adalah yang D. Ini pembahasan untuk nomor 18.